Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel YouTube Alvin Murni. Kali ini kita akan membuat olahan ikan sarden dan pucuk daun singkong. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya hingga selesai ya. Pertama, kita siapkan dulu ikan sarden kalengan, boleh mereknya apa aja. Ini yang saya pakai ukuran besar ya. Lalu pindahkan ke wadah. Kemudian kita sisihkan dulu. Lalu berikutnya kita siapkan bumbu halus terdiri dari 15 buah cabai merah keriting, 6 siung bawang merah yang besar-besar ya, 1 buah tomat. Kita haluskan lalu kita sisihkan juga. Kemudian kita siapkan juga bahan irisnya, yaitu 5 buah cabai merah keriting. Jika teman-teman tidak suka dengan bahan irisnya, bisa di skip ya. Di sini saya memakai bahan irisnya. Kemudian ditambah 5 buah cabai hijau keriting, juga saya iris-iris tipis seperti ini. Lalu kemudian ditambah 2 siung bawang putih, kita iris-iris tipis juga. Setelah itu kita tambahkan setengah buah bawang bombay aja ya. Jangan, bawang bombaynya jangan terlalu banyak, nanti kurang enak. Di sini saya tambah tomat cherry hijau secukupnya. Jika teman-teman tidak mempunyai tomat cherry seperti ini, bisa di skip ya. Setelah ini semua ini kita sisihkan dahulu, lalu kita siapkan daun singkong yang masih muda ya. Kita siangi dan kita cuci hingga bersih. Kemudian daun singkong ini kita rebus dengan air yang sudah kita didihkan. Jika teman-teman mau, bisa diberi dengan baking soda ya. Bisa juga tidak. Baking soda ini berfungsi untuk mempercepat empuknya daun singkong. Kita balik seperti ini ya. Kita tutup sebentar agar cepat empuknya seperti ini. Ini sudah bisa kita salin dan kita tiriskan ya. Kemudian kita cuci. Lalu di sini saya siapkan wajan, saya goreng ikan sardennya. Trik menggorengnya bisa juga dengan diberi tepung atau ditutup agar nanti tidak kena percikan minyaknya ya. Satu kali balik aja udah cukup digoreng. Ini lebih enak saja dan lebih lama tahan ikan sardennya dan lebih wangi. Oke, ini udah kelihatan matang. Yuk kita angkat dulu. Nanti dengan minyak yang sama ini, tidak usah kita buang minyaknya ya. Kita tumis bawang putih hingga berbau harum. Lalu kita masukkan semua cabai yang kita iris-iris tadi. Kita masak sampai cabainya berubah warna. Lalu kita tambahkan bumbu halus yang telah kita siapkan tadi ya. Jangan lupa kita masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang ya. Kemudian kita masukkan kuah dari sarden tadi. Kita aduk-aduk lagi, kita biarkan sampai matang. Lalu kita masukkan bawang bombay dan tomat cherry-nya tadi. Kita masak lagi hingga agak sedikit kering. Lalu kita masukkan daun singkongnya. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya ini tercampur merata. Oke, setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan ikan sarden yang telah kita goreng tadi. Ini udah bisa kita hidangkan. Nah, bagaimana teman-teman di rumah? Sangat mudah sekali kan cara bikinnya? Ini sangat enak sekali. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman untuk menu berbuka dan menu sahur nantinya. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa di subscribe, like, komen channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.